Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi bersama Mbah Kopi Service. Oke, kesempatan kali ini saya akan membagikan cara ya, cara melepas ini bearing. Ini bearing swim kipas angin Mispi ya, kipas angin blower. Ini bearingnya di sini. Cara melepaskannya ya. Jadi seperti ini tertinggal di sini. Nah, ini ya, cara melepaskannya seperti ini. Ini sudah kunci ya. Oke, langsung saja caranya. Kita siapkan oli ya, oli bekas. Oli bekas boleh. Jadi ada beberapa teknik caranya. Langsung saja kita kasih oli ya. Seperti ini. Oke, terus siapkan alatnya. Alatnya adalah tang, ini saja tang. Ini tang nanti untuk megang kabelnya seperti ini ya. Nah, terus bisa tang lagi, bisa dua buah tang. Nah, yang selanjutnya adalah pemanas. Jadi ini kita panaskan dulu di bagian pinggirnya ini ya. Nah, ini yang pinggir ini kita panaskan supaya reaksi besi itu adalah kalau dipanaskan akan memuai atau mangap, memanjang ya, memanjang atau melebar ya. Ngopi dulu kawan. Nah, kita panaskan, otomatis yang platnya ini akan melebar, merenggang lebih dahulu daripada bearing karena masa jenisnya mungkin ya, kerasnya akan lebih keras ini ya, lebih mudah memuai blacknya ini ya. Oke, langsung saja teman-teman bisa menggunakan pemanas yang ada di rumah, kompor bisa. Jadi kita tumpangkan kompor di sini, tapi hati-hati ini kabelnya jangan sampai terbakar. Bisa menggunakan gas las icuk, itu juga bisa menggunakan. Nah, kalau saya ini karena di bengkel ada ya, ini bisa menggunakan blower. Kalau terpaksanya bisa menggunakan kompor ya teman-teman. Jadi ditumpangkan di kompor, jadi nanti akan memuai. Kalau ini kita bisa mengarahkan di pinggirnya, jadi yang kita blower di pinggirnya ya. Seperti ini. Sampai ini panas ya, sampai di sini itu panas. Berarti sudah merenggang ya kira-kira. Nah, seperti ini. Ini cepat ini panasnya karena ini kan cekungan ya. Jadi panasnya yang disembur itu akan terkumpul di sini. Oke, terus seperti ini. Nah, ini ya. Sudah panas ya, seperti ini ya. Ini sudah panas. Nah. Oke. Surasan sudah panas, terus kita pegang ini berserta kabelnya. Nah, terus seperti ini. Nah. Lepas ya, jatuh ya, panas ya ini. Oke. Ini kenapa menggunakan ini, biar nanti ini tidak kegebrek ya kabelnya. Jadi seperti ini sudah lepas. Caranya sangat mudah ya. Jadi fungsinya dipanaskan supaya ini melebar ya, memuai, melebar. Nah, ininya belum sempat melebar ya ini, terus lepas. Oke, kawan-kawan, tinggal kita mengganti bearingnya saja. Dan semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.